Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis wortel sayur selada air Chinese food Hong Kong style. Enak, seger, bikinnya gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, wortel, bawang putih, sayur selada air. Di sini saya menggunakan 4 bongkol sayur selada, atau bisa juga lebih ya teman-teman, sesuai selera kita. Wortelnya kita kupas sampai bersih. Untuk wortel banyak sedikitnya sesuai selera kita. Wortel dan bawang putih yang sudah kita kupas dicuci bersih. Wortel yang sudah kita kupas dan dicuci bersih diiris tipis seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang putih diiris tipis. Sayur seladanya kita potong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Sayur selada yang sudah kita potong dipisahkan seperti ini agar tidak lengket. Siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, masukkan semua potongan sayurnya, kemudian diamkan selama 10 menit. Sayur yang sudah kita rendam selama 10 menit, kita cuci sampai bersih. Dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Di sini saya mencucinya dibilas 3 kali atau sesuai selera kita. Sayur yang sudah kita cuci bersih ditiriskan airnya. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih dan wortel. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai layu. Setelah wortelnya layu, tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh garam. Aduk sampai merata supaya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Setelah wortelnya sudah matang, kita masukkan sayur selada airnya. Aduk-aduk supaya tercampur, kemudian masak sampai layu. Setelah dimasak sampai layu, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan saus XO.
aduk-aduk supaya tercampur dengan saus. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa ya, teman-teman. Tingkat kematangan sayur sesuai selera kita. Tumis wortel, sayur selada. Simple, sederhana. Bikinnya gampang banget. Chinese food Hong Kong style. Enak, seger, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.